sebagai orang tua kami tidak ada yang punya. Apakah kami orang yang miskin tidak ditanggapi? Tapi orang yang tidak mampu apa tidak ditanggapi? Nah, saya jadi korban, apa dibiarkan saja? Saya. Mana Pak awal mulanya Pak kejadian itu Pak? Nah, awal mulanya ya itu tadi anak tadi kan sakit dimandikan sama neneknya. Nah, jadi neneknya nak serit ya kena bisul gitu. Nah, jadi sampai sama orang tuanya ditanya sama orang tuanya, pengakuan dia tadi dikerjain sama sekolahan. Nah, berapa kali katanya? 5 katanya. Tanya anaknya tadi. Nah, jadi ya dia tadi ngelapor lah sama polisi, polsek. Nampaknya nggak ada ditanggapi, langsung dia ke Polres. Nah, Pak itu udah berapa di mana Pak kejadiannya? Hah? Kejadiannya di mana Pak dilakukan? Di belakang ini, belakang rumah ini. Nah, waktu itu dia masih nyewa dia. Berarti dia mula-mula kan ada penyakit sakit tadi Pak. Dia masih dia bisa ngobatin gitu. Nah, gitulah. Oh, si pelaku ini bisa ngobatin. Nah, berapa orang punya dia Pak? Pelakunya nih ada dua orang. Cuman yang satu ini tadi udah dewasa lah. Iya. Ya, udah punya anak dua ya kan? Belum ketangkap Pak? Belum, kabur orangnya. Itu ngelapornya kapan Pak? Bulan berapa kejadiannya itu? Awak nggak tahu tanggalnya, cuman setengah bulan lewat dah. Polsek. Jadi bulan Januari ini ya? Ya, Januari ini. Tadi. Polsek, Polres. Nah, tapi nggak ada tanggapan. Nah, jadi sekarang dipiralkan anakku nih. Iya, makanya. Nah, ya, sejak dipiralkan tadi malam langsung tangkap orangnya. Yang ditangkap yang mana, Pak? Yang anak-anak masih sekolah tadi. Masih sekolah. Nah, masih SMP kelas 2 itu. Ya, kalau pengakuan cucu kita diapain aja dia, Pak? Ya, dia kerjain lah. Kadang berhubungan badan gitu, Pak. Suami istri lah gitu. Cuman tak dikasih uang, kita enggak tahu ya kan. Ya. Namanya anak-anak. Kalau cucu kita berapa umurnya Pak? 7 tahun ya. Ya. Pak, ini kedua pelaku saling kenal atau bagaimana sehingga bisa melakukan perbuatan ya, kenal orang tuh. Memang satu kampung nih Pak. Iya, satu kampung. Berarti bisa dibilang ini digilir Pak atau bagaimana Pak? Hah? Digilir perbuatan ini. Bisa mungkin habis ini dia akan disuruh gitu. Dugaannya Pak. Ah. Pak, ini perbuatan ini udah berapa lama deh? Sejak kapan? Kira hampir 3 bulanan juga lah besar. Orang dipisah sama menteri itu kan. Bilangnya udah lama ini katanya. Bilangnya udah lama ini. Dan sudah berulang kali kayaknya ya Pak? Sudah berulang kali. Udah. Memang si pelaku tadi yang sudah berumur tadi ini memang diketahui di sini bisa ngobatin Pak? Ngobatin apa? Ngobatin bisul tadi itu? Enggak. Mana bisa ngobatin? Jadi kok bisa dibawa ke dia? Kan awal mula kan cucu-cucu ini sakit nih. Oh sakit neneknya, mandikan. Mandikan Pak. Oh neneknya mandikan neneknya. Polisi tersentuh itu tadi sakit. Oh itu awalnya. Ah awal pertamanya. Jadi awak nduga kan mungkin bisul. Oh gitu. Ya. Baru dia cerita. Ayahnya apa Pak yang sakit gitu. Ini sakit gitu ini. Jadi harapan keluarga Pak terhadap pelaku yang belum ditangkap ini gimana Pak? Gimana? Harapan keluarga. Harapan saya dapatlah satu orang lagi tuh. Ah minta bantu sama aparat ya kan. Nah, dapatkanlah satu orang supaya adil. Karena bukan apa ini kasusnya kasus pelecehan lagi, udah perkosaan namanya kan. Iya. Nah, kita lihat habitan kar pelayi gitu nggak apa-apa didamaikan, ini kasus harga diri. Apalagi korbannya anak ya Pak. Iya. Pak infonya pelaku satu lagi itu Pak pengedar narkoba Pak ya, betul? Oh itu enggak Pak, enggak. Bukan ya? Enggak pengedar narkoba ya. Cuman itu tadi.
Ya, lama dia duda memang. Puluhan tahun dia duda. Dia punya anak, di sana ada anaknya dua. Udah gadis anaknya. Mak pengangguran tadi. Ya makan tempat anak kita itu. Lapar masak. Disuruh anak. Dia percaya anak tadi. Om dipaci kan yang udah dituakan sama anak. Berarti mereka ini sering ketemu lah Pak ya. Karena si pelaku di makan pun kadang di rumah rumah dia. Udah nganggap seperti apanya sendiri. Rasanya dia rayu-rayu sama dia kan, kasih uang. Mana lah cara dia. Tapi kok melakukannya di belakang sini, belakang apa itu? Rumah kan? Emang rumah dia. Oh, rumah dia di situ? Nah, itu baru pindah itu. Oh, rumah si korban? Iya, baru pindah. Rumah korban setahun belakang? Berarti di rumah dia sendiri? Nah, sunyi. Enggak sunyi lah. Enggak tahu lah orang. Oh, karena tadi si pelaku ini sering ke rumah, udah dipanggil paci, ya. Datang ke rumah pun ya biasa aja ya, gitu kan. Maka tidur di situ. Oh, maka tidur di situ. Rumah si pelaku sendiri? Iya, kalau lapar di makan. Rumah pelaku sendiri di mana? Rumahnya enggak ada. Enggak ada? Enggak ada. Oh. Keluarganya banyak di situ. Saudaranya. Dua-dua, Pak. Termasuk yang di bawah umur dia juga ya. Nah, itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.